jelaskan di fokus latihan setelah. Oke, setelah 2 kali uji coba dari TC tanggal periode yang ketiga ini, kita kemarin memulangkan semua pemain yang Liga 1 karena mereka akan melakukan kompetisi yang dimulai tanggal 27 besok. Hari ini ya, ada hari ini, dan mereka kita kembalikan. Juga pemain-pemain abroad dari Spanyol kita juga kembalikan ke klubnya. Dan kita memanggil ada 8 pemain baru dari hasil seleksi regional kemarin. Dan juga sumber dari beberapa pelatih. Jadi mereka akan kita seleksi sampai tanggal 4. TC akan berakhir tanggal 4. Tanggal 5 mereka kembali ke klub mereka masing-masing semuanya. Nanti kita akan TC lagi selanjutnya di bulan April Mei. Coach, kondisi dari Rahmat Sawal sendiri setelah kemarin sempat kursi roda? Oh ya, saya sudah dapat informasi, sudah dilakukan MRI. Dia harus dilakukan terapi. Lebih kurang dia harus istirahat 1 bulan. Jadi mulai hari ini dia sudah dilakukan terapi oleh tim dokter dan tim fisio kita. Tapi tidak ada hal yang mengkhawatirkan, bukan ACL dan tidak ada yang bermasalah terlalu berat. Tetapi karena memang dia posturnya tinggi, ya tentu kita harus hati-hati. Dan kita sudah konsul kemarin setelah MRI dengan dokter ortopedi dan dia menyarankan istirahat untuk 1 bulan. Coach, kemarin kan setelah ini kan dipulangkan nanti ada lagi TC berikutnya. Apakah sebagian yang pemain-pemain yang sudah ikut beberapa kali uji coba ini, apakah sebagian dipertahankan atau keseluruhan atau seperti apa dengan beberapa yang nanti baru? Jadi setiap TC pasti di akhir kita melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu nanti baru kita tentukan siapa yang akan lanjut. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita masih mencari pemain-pemain lain karena kita butuh setiap posisi itu 4 pemain. Jadi ada 40 ditambah kiper 6 pemain, jadi 46 pemain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.